Halo semuanya, balik lagi bersama aku Reju Gaming. Dan hari ini gua ingin membahas tentang next update dari Plants vs Zombie Fusion. Dimana sini sudah ada bocorannya teman semuanya untuk next update-nya ya, di tanggal 25 Oktober kemarin. Jadi kira-kira akan ada tumbuhan baru dan juga stage baru ya teman-teman. Dimana kalau kalian lihat di sini petualangan ya atau di adventure itu masih stuck di 37. Di next update akan ada tumbuhan baru dan juga stage barunya. Nah, kira-kira apa aja langsungnya gua bahas. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe. Nyalakan loncengnya. Dan kalau kalian suka PvZ Fusion, jangan lupa mampir terus ke channel aku. And let's go, kita ke videonya. Oke, langsung aja guys ya. Ini dia guys ya, beberapa tumbuhan yang akan ada update-annya di next ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya guys ya, ada beberapa contoh. Oh, by the way di sini kredit diberikan pada Nimaru ya. Jadi dia yang memberikan bocorannya ya untuk next update-nya ya di Discord server Plants vs Zombie Fusion. Gua nggak tahu apakah masih bisa diakses. Kalau masih bisa, kalian bisa klik aja di deskripsi nanti ya. Nah, jadi di sini kalau kalian ada tumbuhan yang kubis ini yang terakhir teman-teman ya, lalu ada pot ya. Pot kayaknya belum ada deh. Gak ada belum pot ya? Ntar gua cek guys. Kayaknya kita belum punya pot ya. Nah, belum punya pot kita ya teman-teman ya. Jadi pot belum punya, jagung juga belum punya guys ya. Lalu ada bawang putih ya. Ini gua lupa ya guys ya, kayaknya ini emot mantul-mantulin gitu guys ya. Lalu ada apa ini ya? Ini gua enggak tahu fungsinya apa guys. Lalu ada semangka dan juga ada evo dari jagung semuanya ya. Nah, combo-combonya seperti ini guys ya, pot sama kubis. Ini kayaknya sudah ada di versi sekarang. Lalu ada kubis sama jagung, dia akan jadi kubis jagung ya. Kubis dan juga bawang, jadi bawang, kubis dan juga radish ya. Ini gua panggilnya apa sih? Pokoknya inilah guys ya. Jadi ini lalu kubis sama ini, kubis jadi semangka. Buset. Kubis sama semangka jadi keren gini, bro ya. Oh my god, man. Wah, coba kita bisa tahu gameplaynya ya, guys ya. Seberapa kuat sih nanti ya? Lalu untuk pot teman semuanya ya, pot dan kubis ya masih sama, pot dan jagung jadi pot jagung. What? Pot dan juga bawang jadi pot bawang. Oke, pot dan juga ini semuanya bisa ya dikombi ya guys ya. Keren juga nih. Pot dan bunga, pot dan semangka. Oh my god. What the hell man? Semangka ini paling unik untuk dilihat ya. Nah, selanjutnya adalah jagung ya. Jagung ini sih yang gua mention ya guys ya, dimana kayaknya nih cukup OP ya. Ini kubis sama jagung tadi udah, lalu kubis sama bawang jadi kubis, kubis sama bawang, jagung sama bawang jadi jagung bawang ya. Kakek-kakek gitu guys. Lalu ada jagung sama ini ya, mentalin zombie itu. What? Jagung dan juga bunga ini jadi emas. Wow. Oke, let's see ya teman-teman ya. Lalu ada jagung dan juga jagung, kenapa nih, semangka. Jagung semangka, jadi dia ngelempar, udah ngedamage, ngeburst, lalu bisa ngestun. Wah, ini gila sih. Apa ya kira-kira yang paling open nanti ya? Jadi ini adalah buat yang melempar-melempar gitu guys ya. Jadi untuk yang udara kayaknya nggak mempan, tapi yang darat biasa sih ya guys ya. Jadi kan semangka itu ngeburst ya. Jadi combo semangka kayaknya paling OP sih ya, dan juga jagung ya menurut aku sementara ya. Selanjutnya ada bawang ya. Bawang tadi kita udah lihat ya, bawang-bawang. Oh, bawang dan juga ini nih sekarang nih. Bawang dan juga ini ya. Jadi warna gitu gua nggak tahu gunanya apa. Bawang dan juga ini kayaknya nggak bisa deh guys ya, karena ada tulisan kayak tanda tanya itu, gua nggak tahu guys, atau masih in progress, nggak tahu ya. Lalu juga ada bawang dan juga semangka ya. Oke, let's see. Bawang ini gunanya apa ya? Gue lupa deh bawang deh. Bawang itu kalau nggak salah kalau dimakan jadi kentut gitu ya guys ya. Bener nggak sih guys? Kan komen di bawah deh ya. Yang tahu-tahu ya guys ya, yang veteran banget. Gue dulu main udah tamatin guys, cuma gue agak lupa gitu loh. Nah, ini si pelempar ini kita udah lihat yang awal-awal ya guys ya. Jadi sama bunga ini sekali lagi dia nggak ada kombinnya gitu ya guys ya. Jadi gue nggak tahu. Lalu semangka ada guys dengan pelempar. Oke, interesting ya untuk dilihat ya bagaimana nantinya ya ini ya. Bentuknya sih ya gue nggak tahu lah apakah dia mau pas mentalin tuh ngeluarin semangka atau enggak. Pokoknya ini kan dia tugasnya cuma mentalin zombie ya guys ya, kayaknya ya, gue lupa sih. Nah, ini si biji bunga matahari lah gue bilangnya guys. Kalau ditambahin mesti jadi dua. Ini ngasilin apa ya, gue lupa nih ngasilin apa guys.
Nah ingat gak guys, ini gunanya apa sih yang biji bunga ini ya guys ya? Kan yang terakhir semangka ya guys ya, gue lihat-lihat di sini sama semua. Tapi ini guys, wow, mortar semangka. Oke. Ada 4 lubang guys. Jadi dia kombonya itu dengan jagung Evo sebenarnya nih. Jagung Evo ini guys, kalau nggak salah jagung Evo ini didapat dengan cara mengkombokan jagung biasa dengan jagung ini ya. Jadi jagung ini dulu baru pasang yang ini kalau salah guys ya. Jadi barulah bisa jadi seperti ini. Lalu mungkin kita habis itu pasang si semangka ya. Plak. Nah. Jadi begini dia coy. Wow, keren coy. Kita lihat aja nanti guys ya. Dan juga ini kalau nggak salah dia naik gitu tembakannya, di moncongnya itu bakal berdiri lalu dia nembak gitu guys ya. Jadi mungkin nih karena mulutnya 4 jadi dia bisa menjatuhkan 4 semangka gitu ya. Nah, lalu ada ekstra lainnya teman-teman semuanya ya, di mana gua nggak tahu ini kombonya dengan apa ya, kayak jamur gitu loh. Warna ungu-ungu itu, jadi ada bawang dengan jamur mungkin. Lalu ada jagung dengan gua nggak tahu juga nih dengan apa ya guys ya. Jadi ya let's see aja guys ya, nanti untuk full update-nya semoga aja segera rilis ya. Nanti gua kasih tahu deh kalau misalkan sudah ada update barunya ya. Semoga aja dipublish itu guys ya, buat seluruh dunia ya, karena sekarang masih di lock buat Chinese doang ya. Nah ada lagi nih, jagung es dan juga jagung api. Ini udah pasti sih jagung es itu pasti sama si es ya, dan juga jagung api sama cabe ya. Dan pastinya yang es tuh buat ngeslow, yang api itu buat ngeburst satu deret gitu mungkin ya guys ya, mungkin. Jadi gua nggak tahu juga guys apa langsung dituangin es atau ada combo lainnya lagi karena tidak diperlihatkan ya. Nah jadi di sini ada satu lagi guys ya, ini guys gua nggak tahu nih yang kayak bentuk kopi ini guys ya, bentuk kopi ini. Jadi ya let's see ya guys ya, karena di sini belum ada bocoran lebih detail lagi guys ya. Jadi ini gua dapat sumbernya dari Discord Nimaru ya guys ya. So let's see ya nanti di next video ya guys ya. So itu dia guys ya untuk tumbuhan-tumbuhan updatean lainnya ya guys ya. Jadi bagaimana pendapat kalian guys ya, apakah kalian nanti bakalan mau bermain game ini lagi ya, karena masih ada updatean lainnya gitu loh guys ya. Walaupun mungkin kalian udah tamatkan mini game, kalian udah tamatkan Odyssey, jadi nanti ada adventure lainnya lagi yang pastinya lebih seru ya, itu saja ya. Nah jadi ini deh guys ya stakesnya ya, jadi bakalan ada kelanjutannya lagi. Gue mau coba main sekali deh guys ya, karena gue pengen main loh. Jadi asik ya guys ya nanti guys ya update-annya ya. Gue udah sangat menunggu-nunggu banget ya, apalagi ini kan stakes terakhir ya guys ya. Apakah kemungkinan nanti ada stakes lainnya? Mungkin aja sih, karena gamenya cukup seru dimainkan, asik banget ya. Aduh udah datang dia guys. Jadi gua pindahin dulu. Aha. Gua butuh matahari guys ya. Di sini mataharinya serat gaming juga karena di sini butuh pot ya, tentu saja guys ya. Dan kita nggak guna kipli sebenarnya, tapi gua mau pasang kipli aja nanti depan. Gunanya apa kak? Ya gunanya nanti buat mukul-mukul sih, atau buat jadiin combo si Godzilla ya guys ya, atau fusion Godzilla ya. Buat kalian semua yang nggak tahu cara fusion-fusion bisa nonton aja di playlist aku guys ya, ada banyak. So, kalian tunggu saja deh. Aduh ini berbahaya ini guys di sini coy. Gua harus kasih sesuatu sih di sini sih. Oke, kentang lu deh. Please jatuh please ini please. Biar gua enggak perlu pukul guys, atau kita kasih peluncur lagi deh. Mungkin jangan deh. Ya udahlah kita kasih kentang ya guys. Kentang dulu ya. Gak apa guys. Ah, udah hancur ya. Santai aja guys. Zombinya datang banyak sekali guys. Miskin ya di sini ya, sulit juga ya. Agak lupa gua guys di stage-stage ini guys ya. Oke, yang ini belum ada guys, tapi oke kayaknya masih bisa tahan, ada kentang guys. Ini juga gue mau kasih kentang, nice. Cila ya guys ya. Jadi gue nggak sabar banget. Siapa sih nggak sabar dengan update-nya guys? Komentar di bawah ya guys ya. Gue butuh bintang ini juga nanti buat gue bisa upgrade. Mataharinya seret banget gila. Come on man, matahari man seret amat lu bro. Wah yang ini nggak ada yang mukul guys. Ah, betar gue. Nesa matahari, nesa. Matahari kayaknya satu baris aja deh ya temennya. Jadi gue buat kentang. Jadi gue mau buat Godzilla atau bintang deh langsung kali ya. Gak usah buat Godzilla guys. Ngapain juga gue buat Godzilla ya? Asem juga gue ya. Aneh juga gue ya.
Nah, jadi kita yaudah deh gedein aja lah ya. Gue pasang bintang yang besar abis ini guys. Nih gue buka pasang pelempar-pelempar aja deh. Masih lemah ya guys ya. Harusnya bisa lebih OP lagi. Tapi bintang gue lama banget cooldownnya tidak. Ya udahlah, bintang nanti dulu deh. Gue mau lempar-lemparin dulu guys. Ini biarkan aja sih helm guys. Di sini nggak ada pupuk ya? Oh di sini kagak ada pupuk guys. Ayo bintang serang bintang. Bintang serang bintang, nice. Nah bintang guys, biarkan bintang bekerja guys. Dimakan sama dia. Oke aman 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 aman. Oke bintang gua guys. Kumbu sementara ya, yang bisa dipakai ya. Aha. Lumayan guys, sakit nih guys bintang ini guys. Kalau misalkan kena ya ataupun dekat gitu ya, ngeburst gitu ya, dan juga pedang-pedangnya guys bisa cukup diandalkan ya. Oke gue gedein dulu guys, kita harus bawa gini sih tumbuhan pupuk sini sih, jadi kita harus atur strategi nanti di sini guys ya, biar gimana caranya tidak kalah ya. Oke ini udah genep semua guys, jadi gue tinggal aduh bintang doang coy. Matarinya lama banget coy, tunggu coy. Mau main matahari men. Nah I need you matahari bro. Nah let's go bro. Oke gue butuh bintang lagi. Tapi gue mau kadoin ini dulu kali ya. Ini gak bisa dikadoin kah? Gak bisa ya. Ini bisa dikadoin guys. Penasaran gue jadi kado jadi apa ya. Jadi mata. Oh bisa combo matahari juga. Oh I see guys. Ya. Jadi bisa dikombo matahari juga ya. Gue lupa guys. Bisa dikombo itu ya. Udah OP banget sih ini guys. Karena masih lemah juga zombinya. Dan sudah web sudah dekat ya. Percuma gue bawa yang aneh-aneh banyak guys. Berarti oke lah ya. Anjay. Dia ngelempar matahari gitu. Kita dapat matahari kalau dia ngelempar. Oh gitu cara farming mataharinya sini. Oke oke. Baru tahu gue bejir guys. Terus gue guys sudah OP guys kayaknya guys. Nah kita tunggu aja biar kelar ini guys. Yeay. Mantul-mantul dia. Toeng-toeng. Oh keren juga ya. Ini gue cabein deh. Eh gak bisa nih gini ya. Diar makan. Oh gue bawa ini guys. Gue lupa gue bawa pupuk anjir. Ini buat matahari nih guys. Oh yowis lah guys. Udah OP ya guys ya. Coba gue kadoin sekali lagi deh. Jadi apa ya di sini ya. Oh, tetep guys. Jadi itu doang guys. Bisanya guys kita bisa jadi yang lainnya lagi ya guys. Dan ya segitu doang guys ya gameplaynya. Jadi ditunggu aja next update-nya ya. Gua nggak tahu tanggalnya kapan, tapi kalian tunggu aja. Oke, okay? Thank you and see you in the next video. Bye bye.